memang saya akui kita orang Melayu bila cakap pasal poligami dan bercerai, itu dua isu yang amat sensitif. Okay, assalamualaikum. Saya Ashraf Muslim atau nama penuh saya Muhammad Ashraf bin Muslim. Orang senang panggil saya Ashraf lah. Dan saya dah involve dalam industri sini ni sejak tahun 2005. So kalau nak kira-kira sekarang 2018, hampir 13 tahun. Bermula daripada pelakon dan alhamdulillah dipermudahkan jadi producer untuk drama dan juga co-produce untuk filem. Memang berlakon ni kena selalu berhati-hati dalam memilih watak, kan. Sebab apa, waktu dulu saya dulu ni seorang yang huru-hara jugalah. Tapi walaupun saya suka buat benda-benda macam tu, tapi kita rasa seronok, tapi dalam hati dalam masa hati tak tenang. Rumah ada, kereta ada, girlfriend ada, duit ada, job ada, tapi dalam masa hati saya kosong. Bertahun-tahun, tahun 2008 tu baru saya rasa ada kesedaran dekat situ. Kita bukan tak ada basic Islam. Semayang semua kita tahu kan, daripada zaman sekolah kita dah belajar kafar apa semua. Cuma kita tak praktikkan bila dah besar, kan. Mungkin Allah dah sentuh hati saya untuk macam rasa macam tu. Kita, yelah, orang tahu saya Ashraf Muslim sebelum ni macam ni. Tapi bila kita nak berubah, kita nak masuk dalam apa, nak syuting apa semua, saya kena scene-scene yang berpeluk, kena scene-scene bergantangan. Jadi benda tu saya cuba nak elak. Sebelum ni saya boleh buat, tapi kali tu saya buat perubahan yang drastik. Saya kata saya tak nak pegang. Jadi orang semua terkejut. Semua macam, terutama sekali pelakon, director, kadang sampai kita orang berbalah. Tapi disebabkan nak juga jawapan daripada yang rasa kosong ni, saya teruskan. Ya, sampai saya masa kat Mekah tu, ya Allah, rapatkanlah orang ikhlas dengan aku, kau jauhkan orang tak ikhlas dengan aku. Memang betul pun. Orang yang baik-baik dengan saya, yang buat benda-benda yang tak baik dulu, semua makin lama makin jauh. Bukan saya menjauhkan diri. Cuma jarang telefon, mula hari-hari telefon, kan. Saya rasa macam pelik, kenapa orang ni selalu telefon tapi sekarang dah tak rapat dah. Orang lain pula yang out of nowhere datang jumpa dengan saya, call balik, yang call jumpa saya, yang kawan-kawan zaman sekolah jumpa balik untuk share benda yang sama macam saya. Memang saya akui kita orang Melayu bila cakap pasal poligami dan bercerai, itu dua isu yang amat sensitif. Tapi kena ingat, benda-benda ni ialah perceraian ataupun poligami memang telah tetap maktub di dalam Al-Quran. Janganlah cemuh orang yang berpoligami. Mungkin ada sebab kenapa dia buat keputusan tu. Saya pun tak nak pada peringkat permulaan. Dan saya tak pernah berfikir pun. Tapi ini setelah ditakdirkan. Bila ditakdirkan, kita buatlah. Kan? Bila kita redha, kita tahu macam mana jalan penyelesaian dia dan kita faham dengan apa yang dalam ayat Al-Quran dan kita tahu macam mana cara-cara Nabi buat, insya-Allah perkahwinan itu akan dilindungi oleh Allah SWT. Memang kecaman-kecaman ni banyak sebenarnya. Memang pada peringkat permulaan keputusan dibuat tu, saya senyap untuk meredakan keadaan dan saya tak kisah apa yang orang cakap. Dan memang kecaman-kecaman tu sampai satu tahap mengganggu emosi isteri saya. Saya tak apa lagi, saya boleh tenang-tenang lagi. Tapi kalau mengenai isteri saya tu, saya rasa macam risau, kan. Takut dia buat keputusan-keputusan yang tidak bagus, yang tidak baik, kan. Tapi benda tu, bila mereka tengok kejayaan kami bersama, ialah kami bertiga baik, kan. Boleh hidup sama-sama. Sekarang ni diorang jumpa balik. Ada yang pergi umrah terjumpa saya kat Mekah, kan. Minta maaf, Ashraf, saya minta. Saya lah ada seorang yang kutuk awak, yang marah awak. Tapi bila awak tunjuk macam ni, terus persepsi tentang poligami berbeza. Okey, kepada mereka yang berniat untuk berpoligami, kan. Saya bukan nak mendorong, tapi saya yalah, kalau Allah dah pilih kita, membuka hati kita untuk berpoligami, kenalah buat cara yang betul. Kan, suami ni kena bijak sana. Kena bijak. Bukan nak bijak menipu.
bijak macam mana nak menguruskan keluarga dia, bijak menguruskan dari segi kewangan macam mana, kena bijak dari segi masa macam mana. Sebelum kahwin tu dah fikir dah macam mana aku nak buat semua tu. Dan juga macam mana kita nak didik isteri-isteri, macam mana kita nak satukan mereka supaya mereka tidak berbalah kan. Cemburu memang ada. Cemburu memang ada di kalangan isteri kita. Tapi kalau nak tengok macam mana kita handle. So bijak yang pertama. Kedua, kena sabar. Sabar dan sabar dan sabar. Dan ketiga, kena banyak bersyukur. Kena bersyukur dengan Allah SWT, dengan apa yang Allah berikan. Allah berikan isteri kita ni, Allah berikan anak kita ni, Allah berikan ni. Itu yang akan menurunkan ego kita. Itu adalah tips-tips yang dari segi hati lah. Dari segi hati preparation. Dari segi kewangan, kena mampu. Kewangan, masa itu kena mampu dalam berpoligami.